Astagfirullahalazim. Nampaknya keempat-empat orang anak murid ustazah tadi sudah terlupa pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang pernah ustazah ceritakan di dalam kelas tidak lama dahulu. Hai, kesian anak-anak murid ustazah. Tapi tak mengapa. Kali ini ustazah akan kongsikan hadis yang ustazah maksudkan itu secara terperinci. Anda sudah bersedia? An Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil wa kana ibn Umar yaqulu idha amsayta fala tantazir as-sabah وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري. Maksudnya, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku seraya bersabda, jadikanlah diri kamu di atas dunia ini sebagai seorang perantau atau pengembara. Ibnu Umar berkata, apabila kamu berada pada waktu petang, janganlah tunggu menjelangnya waktu pagi. Apabila kamu berada pada waktu pagi, janganlah tunggu menjelangnya waktu petang. Gunakan peluang untuk beramal semasa kamu sihat untuk persediaan ketika kamu sakit dan semasa kamu hidup untuk persediaan matimu. Riwayat Al-Bukhari.